bahwa perlawanan kita tidak akan terhenti sampai di sini. Kita berlawan, berjuang bersama mempertahankan tanah saudara kita yang hidup di atas tanah Barabaraya. Sejak tahun 2017 kita sama-sama membangun solidaritas, kita sama-sama membangun kekuatan. Baik, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, melalui kesempatan ini, kami atas nama kuasa hukum akan menyampaikan putusan yang hari ini sudah keluar dan telah diupload melalui IKOR Mahkamah Agung. Tetapi putusan lengkapnya itu belum keluar, namun amarnya itu sudah ada. Yang pada pokoknya bahwa gugatan yang kita ajukan itu kemudian kembali tidak berpihak kepada warga. Putusan yang kemudian tidak memberikan rasa keadilan terhadap warga. Putusan yang kemudian ditunda dua kali tanpa alasan yang jelas. Tetapi hari ini ternyata putusan itu tidak berpihak kepada warga. Melalui kesempatan ini saya kembali mau bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah kita akan diam? Apakah perlawanan kita akan berhenti sampai di sini? Apakah kita akan tetap bersolidaritas untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita? Putusan hari ini lagi-lagi tidak kemudian diambil secara objektif. Harapan kami, harapan kita semua, bahwa hakim yang kemudian menjadi wakil Tuhan ternyata tidak mewakili dirinya, tidak mewakili diri kami, tidak mewakili kita semua. Sekali lagi kami sampaikan, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. Baik.